Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Satria Fernando. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbagi informasi tentang bagaimana cara membuat thumbnail YouTube di Canva. Tentunya simple dan gratis. Oke? Sebelum kita ke tutorial, ya. Apa sih yang disebut dengan thumbnail ini, ya? Thumbnail adalah sebuah preview gambar di mana gambar tersebut mewakili dari beberapa isinya, ya. Sebelum kita membuat sebuah thumbnail, sebaiknya kita sudah mempersiapkan terlebih dahulu background dan gambar thumbnail, ya. Fungsi dari gambar thumbnail ini adalah sebagai bentuk ekspresi dari video yang akan kita buat, ya. Oke, sebelumnya kita akan menghilangkan background dari gambar thumbnail ini, ya. Bagaimana caranya? Langsung saja kita ke remove.bg. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, langsung saja kita drag, ya. Kita tarik gambar thumbnail ini, kita arahkan ke Mozilla, langsung kita letakkan di sini, ya, di area remove.bg. Oke, untuk menghilangkan background dari gambar tersebut. Nah, teman-teman, sudah muncul, ya. Sudah muncul gambar orang ini tanpa background. Langsung saja kita pilih download, klik download, ya. Nunggu proses. Kita klik save file, oke. Kita tunggu beberapa saat. Nah, sudah selesai, ya. Oke, jika sudah kita persiapkan gambar thumbnail dan background thumbnail, ya, langsung saja kita ke pencarian Google. Kita ketikkan di sini Canva, kemudian langsung saja kita enter, lalu kita pilih yang paling atas ini, ya, di www.canva.com. Langsung saja kita klik. Nah, jika teman-teman baru kali ini, baru pertama sekali berkunjung ke canva.com, ya, untuk membuat sebuah thumbnail yang menarik, langsung saja pilih di daftar, kemudian ikuti saja langkah-langkahnya sampai berhasil, ya, sampai dengan selesai. Kebetulan saya sudah pernah daftar, ya. Saya langsung masuk, ya, klik di masuk sini. Oke, jika sudah muncul tampilan seperti ini, ya, di sini di pencahariannya di search Canva ini, langsung saja kita ketikkan YouTube thumbnail. Oke, muncul, ya. Langsung saja kita klik di sini di YouTube thumbnail ini. Oke, jika sudah muncul tampilan seperti ini, ya, kita langsung saja klik di sini create a blank YouTube thumbnail. Kita sudah memasuki area design thumbnail, ya. Jika sudah masuk di sini, teman-teman langsung saja ke bagian sebelah kiri ini, ya. Pilih upload, nah, kemudian langsung pilih upload media. Oke, kita masukkan terlebih dahulu background, ya. Oke, sudah masuk background, ya. Kemudian kita akan masukkan gambar thumbnail yang sudah kita hilangkan background tadi, ya, yang ini. Oke, jika sudah, langsung saja tarik background terlebih dahulu ke dalam area desain, ya. Kemudian lepaskan. Lalu silahkan teman-teman seret ini ke bagian sebelah kanan, ya. Kemudian perbesar. Oke. Sesuaikan dengan ukuran yang sudah disediakan oleh Canva.com. Kemudian kita akan memasukkan, ya, gambar thumbnail untuk mengekspresikan sedikit gambaran tentang video kita, ya. Kemudian kita atur, ya. Oke, misalnya seperti ini, ya. Kemudian kita klik di backgroundnya, ya.
pilih edit image, lalu kita pilih adjust, kemudian di bagian blur ya, di blur ini kita naikkan saja sebanyak 20 agar gambar dari orang tersebut lebih menonjol. Oke, jika sudah, langsung saja kita ke bagian teks ya, ke bagian teks untuk membuat sebuah teks di thumbnail kita agar penonton lebih mudah memahami apa isi dari konten yang akan ditontonnya ya. Nah, di sini sudah muncul tampilan seperti ini. Misalnya teman-teman ingin mengubah jenis fontnya ya, jenis huruf, bisa klik di sini ya. Silakan teman-teman pilih sesuai dengan selera ya. Misalnya saya memilih yang ini. Kemudian ukuran hurufnya silakan teman-teman pilih di 104 ya, ataupun bisa juga di 120 ya. Rekomendasi memang di antara 120 ya, 20 antara 104 sampai dengan 120 ya. Hanya di sini kita pilih 120 ya. Kemudian kita masukkan teks kita, misalnya seperti ini. Jika sudah, jika teman-teman ingin memilih warna teks ya, silahkan pilih di sini ya. Silahkan pilih saja warna teks yang teman-teman suka, misalnya warna biru ya. Kemudian kita ke bagian efek ya, kita pilih neon. Kemudian kita naikkan intensitinya ya, sesuai dengan kebutuhan misalnya. Oke, seperti ini agar judul dari video kita tampak lebih jelas ya. Oke, jika sudah, jika kita ingin menambahkan sebuah teks di bawah teks yang sudah ada ya, langsung saja kita klik di teks ini ya. Langsung saja kita klik di teks, kemudian kita pilih tanda titik tiga ini di kanan atas ya. Langsung saja kita pilih yang ini, duplikat ya. Fungsinya agar teks yang akan kita buat sama ukuran, jenis ya, dan warna dengan teks yang sudah ada. Oke, misalnya seperti ini ya, kita tambahkan saja teksnya. Kemudian jika sudah selesai tampilannya seperti ini ya, kita ingin menambahkan sebuah gambar ya, untuk lebih memeriahkan ataupun lebih menarik perhatian bagi penonton ya. Langsung saja kita ke menu bagian kiri, di bagian foto ini klik. Nah, di sini langsung saja kita pilih ya, foto mana kira-kira yang akan kita masukkan sebagai tambahan untuk thumbnail kita. Misalnya saya memilih yang ini ya, kemudian sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Oke, jika menurut kita sudah cukup ya, langsung saja kita klik download ya, untuk menyimpan ke dalam folder kita, lalu klik oke. Oke teman-teman, seperti itulah cara membuat thumbnail YouTube di canva.com ya. Tentunya sangat mudah sekali. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.